warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman, channel saya Haji CGL. Untuk pemula saya akan peragakan tentang sambung pucuk mangga usia dini teman. Mungkin teman sudah nggak aneh lagi, nggak asing lagi karena ini udah banyak di YouTube lain. Tapi semoga video ini bermanfaat, yang dimana video ini bisa dicontoh buat teman-teman dimanapun teman berada. Ayo teman, akan saya contohkan cara sambung pucuk mangga. Itu mangga, kalau nggak salah ini mangga apa, ini antresnya teman, ini kurang tahu sih, antresnya saya kurang tahu. Yang saya lihat barusan saya ambil dari pohonnya, ini mangganya lumayan bagus. Ini teman entresnya, ini mas, ini mas entresnya, kita cari yang ini juga bagus ya, sedang, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, sedang. Oke teman, ayo kita tentang sambung ini teman, yang ini juga bisa, yang batang kayak begini teman. Ini kalau yang tiga kayak gini, kalau dipasang satu-satu ya bisa aja, cuman ntar menghambat apa namanya, pertumbuhannya kurang. Jadi ya kalau tiga kayak gini bisa dipasang dua lah ya, kita buang aja yang ini satu, kita buang aja, harusnya tiga, kalau dua pas ini kayaknya. Oke teman, ayo kita potong dulu entresnya ya. Entresnya apa, bibitnya. Oke teman, ini caranya. Pertama kita ikat dulu teman ya, teman seperti ini, mau dari bawah juga nggak apa-apa, begini ya. Dan ini teman plastiknya, ini saya nggak punya plastik, harusnya tuh plastiknya plastik yang kecil ya, ukuran S apa tuh, yang PE02. Berhubung saya nggak ada PE02, yang saya pakai ini kalau nggak salah plastik 06 kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga bisa dimanfaatin, bisa dipakai dengan cara ditarik seperti ini, baru kita belah begini. Oke teman, begini juga bisa. Oke, mempercepat, nggak usah pakai apa, gunting atau pisau, nggak usah dibelah ya. Caranya kita siapkan dulu batang bawah usia yang mangga usia dini ini dengan cara diikat. Cara diikat dulu biar dia bisa mepet begini. Begini teman. Oke, kita potong dulu. Kita bisa juga langsung kita rapatin kayak begini. Sebenarnya kalau ini sih agak susah, tapi enggak masalah. Bisa aja kita rapatin kayak gini. Ntar teman, mana dapet tak? Ke teman ini udah saya ikat ya, ini baru diratain dulu. Ini teman, seperti ini. Lalu kita belah teman ya, mau dibelah begini aja. Oke, belah seperti biasa di YouTube lain juga ada. Ya siapa tahu ini bermanfaat buat teman. Saya juga belajar sini, tapi alhamdulillah sudah ada yang berhasil. Ini teman entresnya, ayo. Ini ya, saya akan pakai panjang aja nggak apa-apa, mau pendek mau segini ke papa kan, tapi saya akan coba panjang aja. Pisaunya harus tajam teman, ini kurang tajam sih, tapi insyaallah nggak bakalan gagal. Nah seperti ini, kalau bisa sekali aja ya, kalau bisa diulang, kalau kurang bagus diulang aja.
Ntar teman. Nah, seperti ini. Seperti ini, teman. Ayo kita sambungkan. Nah, seperti ini. Kita masukkan ya. Ya. Ini jangan sampai masuk semua. Harus ada ujung ini ya, biar cepat merapat. Baru kita ikat. Ikatnya gampang. Seperti ini aja. Kan? Baru kita balik lagi dari bawah ya. Dari bawah ke atas seperti ini. Ya. Jangan terlalu kencang pengikatannya. Karena kalau terlalu kencang itu bisa memar. Bisa memar, teman. Nah, seperti ini. Oke. Kita ikat di bawah. Oke. Ya, seperti ini. Ya, teman. Dari sini kita sungkup ya. Sungkup pakai plastik kecil kayak begini aja. Kalau nggak mau pakai sungkup bisa dililit ininya, mas. Kawan bisa dililit tapi langsung dijemur. Kalau yang disungkup ini ya, teman-teman juga sudah pada tahu, kalau disungkup ini harus di tempat yang teduh ya, di tempat yang teduh baru kita ikat, teman. Seperti ini ya. Ya, jangan entah sampai kena sinar matahari. Tempat taruh di tempat yang teduh ya, di bawah pohon ya. Sudah selesai. Mari saya tunjukkan, ntar saya ambil ya, mas ya. Saya ambil yang sudah berhasil. Ini teman. Ini saya sambungkan. Cuman ini batangnya. Batangnya ini satu ya. Kalau yang ini dua nggak apa-apa. Ini usia sudah kurang lebih 30 hari. Alhamdulillah berhasil. Belum saya buka. Belum saya buka ikatannya. Karena belum, takutnya belum kuat lah ya. Mungkin ini 30 hari lagi. 30 hari lagi saya baru bisa buka. Mungkin sudah kuat ya. Nah, ini teman. Coba. Ya. Oke. Banyak cara-caranya. Oke, teman. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bukan saya tidak punya bukan untuk pamer, tapi ini saya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman dimanapun teman berada. Salam sukses selalu buat teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.